Dalam pada itu, jaringan tunggal Dominic Da Silva pada babak pertama berjaya menghadiahkan kemenangan pertama Kuala Lumpur City FC menewaskan UiTM FC 1-0 di Stadium Kuala Lumpur Ceras. Kedua-dua pasukan yang turun dengan misi memburu kemenangan pertama selepas tewas pada perlawanan pembukaan tempoh hari. Terlibat pemain import UiTM, Nana Poku berjaya mencipta serangan-serangan ke kubu The City Boys. Namun gerakan balas pada minit ke-15 antara Muhammad Izrin dan Da Silva berjaya menewaskan penjaga gawang UiTM Dominic Pizza. Bersambung babak kedua, tiada sebarang gol terhasil sehingga whistle penamat dibunyikan.